Balik lagi dengan aku di sini, Pau. Dan di video kali ini kita bakal main ImoCraft lagi, teman-teman. Entah kenapa aku sangat mood banget main di ImoCraft dan Pokemon aku agak jenuh, teman-teman. Kayaknya aku bakal coba ImoCraft terus sama Survival Series ya. Soalnya jenuh banget cuy aku di Pokemon cuy ya. Jadi aku mohon kalian semuanya tonton video ImoCraft sama videoku biasa ya. Dan jangan lupa hashtag ImoCraft terbaik di bawah biar kedetek sama YouTube cuy ya. Oke, ImoCraft terbaik. Oke. Jadi sebelum ini aku mungkin bakal ngasih tahu itu ya, sinematik-sinematik dari baseku yang aqua itu yang udah aku bikin. Aku bakal bikin sinematiknya mungkin habis cuplikan ini, tapi aku mau ngasih tahu bahwa aku bakalan bikin dulu itunya. Bagian tembok-temboknya itu kan belum aku kasih ya waktu itu ya. Aku nggak bisa liatin soalnya sekarang aku udah di sini. Aku mau bikin enchant itu, mau aku perfectin, mau kasih mending buat senjata-senjata doang. Untuk bajunya belum aku mau perfectin, dan aku butuh batu-batu ini cuy. Apa ini namanya? Enstone ya namanya. Batu-batu kayak gini buat tembok. Soalnya ini kelihatan kayak pasir gitu cuy. Kelihatan kayak pasir gitu. Jadi habis ini aku bakal balik ke itu mau cari pasir, tapi aku mau bikin ini dulu. Senjata ini mau kasih mending semua ya. Jadi nah, jadi aku mau itu apa namanya? Mau ngasih mending. Di sini aku udah ada mending 3 biji nih, mending ini. Nah, mending ini mau aku kasih di pickaxe-ku. 1 2 3. Bayangkan 3 biji pickaxe buat apa gitu loh. Enggak lah. Iya, enggak apa-apa lah 3 biji pickaxe. Enggak, satu buat Elytra. Buat Elytra aku belum ada soalnya waktu itu hilang ya. Jadi sekarang aku mau bikin mending di 3 pickaxe ini ya. Oke, teman-teman, jadi di sini tadi aku barusan bikin ini, bikin pokoknya udah aku kasih mending semuanya ini. Ini udah aku isi juga ini satu biji fortune sama yang silk touch. Dan di sini ada si Rian cuy. Nah, katanya aku mau dikasih Elytra sama dia. Berarti aku udah 2 kali punya Elytra, tapi yang satu hilang gara-gara mati kebodohan diserang zombie, jatuh dan meninggal cuy. Jadi ya aku tunggu aja nih si Rian nih, enggak tahu dah dia lagi ngapain weh. Katanya aku mau dikasih. Thank you banget loh ya. Oke guys, yang belum subscribe si Rian, kalian subscribe ya. Kalian subscribe, dia member baru cuy. Oke, jadi ini ku tunggu dulu. Kok lama kali, ngapain sih dia anjir? Nah, nih dia nih, udah nih. Betul, ini aku lagi di sini ya. Dan ntar aku mau ngambil beginian, tapi sekarang udah sih, udah selesai nih. Nah, wow guys, aku dikasih guys. Wah, dikasih. Wish, langsung mending and breaking lo, bayangin. Thank you banget lo ya. Thank you anjay. Thank you ya Yan. Dikasih aku guys. Dan kayaknya abis ini aku mau carikan ikan dan lain sebagainya. Tapi aku belum ada roket nih. Anjir, dia langsung pergi weh. Thank you Yan. Oke, jadi abis ini kayaknya aku bakalan coba itu, bakalan ambil ini batu-batu kayak gini. Abis itu langsung aku pergi ngambil ikan buat hiasin, lalu aku bikin sinematiknya ya. Tonton, kalian tunggu saja sinematik. Kayaknya sinematiknya udah ada di awal tadi. Kalau ya pokoknya bakal ada sinematik tapi di awal tadi weh. Kalau jadi. Oke, lah kita tunggu aja nih. Anjir, cikiran udah pergi dong. Anjir, tuh marah anjir. Aduh, marah dong. Udah kalau gitu ini udah semuanya levelku biar segitu ae. Ah, udah mending semua. Aduh, gila, main ini udah perfect sih. Perfect banget cuy. Kalau gitu ya kita balik saja ke rumah langsung. Ah, balik lagi dia cuy. Ngapain dia nih? Kita balik mau cari batu-batu dulu ya. Anjir, kasih dong aku. What? Wah, gila sih nih. Satu pak lus. Gila sian. Gila men. Gila. Thank you. Makasih. Sumpah lo, aku udah ada apa-apa. Aku sudah lupa cara pakai Elytra. Oh, apa itu? Wush, gila terbang deh guys. Aku udah lupa cara pakai Elytra nih. Coba nih, coba dulu nih ya. Percobaan memakai Elytra guys. Wush, masih bisa loh aku rupanya. Masih bisa aku main, masih bisa. Oke, jadi aku mau ngambil dulu perkayuan di sini teman-teman. Perkayuan, peranuan dulu ya. Gimana sih dia nih? Aku mau ngambil. Oke. Dah, kalau gitu aku mau ambil dulu ya teman-teman. Ininya di bawah sini. Nah nih, biar enggak what the fuck. Oke, aku sudah di sini ya. Oke lah kalau gitu aku mau anu dulu, mau ini. Nah, aku mau ambil beberapa dulu teman-teman. Kayaknya masih butuh banyak banget buat mengisi. Jadi kayaknya aku bakal cepetin naik dan tiba-tiba ntar langsung berada di base kita ya. Oke, tunggu aja teman-teman. Dan sekarang kita udah sampai di rumah. Aku juga udah dapetin banyak banget endstone cuy. Dan ini juga udah aku ganti teman-teman, udah aku ubah. Pokoknya itu pinggir-pinggirannya cuman gak apa ya, desainnya masih bingung. Ini masih jelek banget. Kalian bisa komen pasti jelek juga.
Dan juga makasih tadi buat si Riada nih, udah dikasih AE literanya. Terusan kita bakal coba ini cuy. Nah ini temboknya nih, lihat dari bawah nih kayak gini nih, dan nih. Nah, kayak gini nih. Ini belum semua cuy. Jadi aku habis ini bakalan anu semua, bakalan pasang semua dulu dengan sekejap mata gitu kan. Oke, jadi kita tinggal tunggu bikin itu doang. Habis itu kita ngapain ya? Bingung mas ini nih, masa ngasih ikan? cari ikan. Mengisi ini ya, mengisi keindahan ini. Juga nge-build lagi mungkin di bawahnya kita gerongin dulu, terus kita bikin something ya. Oke, ntar aku masih nggak tahu ini episode-nya apa, masih nggak tahu soalnya masih random dulu, sumpah masih nggak ngerti. Jadi kalian tunggu aja. Sekarang aku mau ini dulu, kuning-kuning ini bakal aku pasang dulu sampai ke atas ya. Oke, teman-teman. Jadi tadi ini udah aku isi semua ya. Udah aku isi semua dan tadi itu kekurangan cuy. Jadi tadi aku ambil lagi di end lagi. Jadi aku bolak-balik 3 kali ya kan. Aku ambil lagi dan akhirnya sudah terpenuhi. Ini jadinya terlihat kayak apa ya? Kayak gini. Kurang apa ya? Kurang hijau sih menurutku. Jadi kayak tertutup gitu, enggak luas, dan kalau pakai shader enggak tahu lagi aku bentuknya mau kayak gimana. Dan ini bagian sini nih udah aku hancurin nih. Nah, nih aku mau rencana mau giniin, pakai beginian cuy. Jadi biar sinkron warnanya ya, biar bagus gitu lah. Pokoknya aku mau jadi giniin gitu. Jadi ini bakal semua aku gituin ya. Jadi langsung aja aku cepetin teman-teman. Dan kayaknya di bawah situ aku mau bikin sesuatu, tapi nggak tahu masih bikin apa. Kayaknya kalau nggak bikin buat domba-domba, ya buat sapi-sapi. Nggak ngerti dah. Pokoknya kalian tunggu aja. Kalau nggak bikin tempat enchanting yang bagus gitu ya. Pokoknya ya gitu dah. Episode kali ini kita gitu. Aku bakal selesaiin ini dulu dan tersiapin mau ide apa ya bakal aku bikin di bawah situ ya. Jadi tunggu aja. Wow. Oke teman-teman, jadi aku udah ada ide. Jadi udah siapa itu? Oh, jadi aku udah ada ide. Aku mau bikin enchanting table nya mungkin teman-teman di bawah, tapi yang otomatis ya. Jadi aku bakalan butuh slime dan aku bakalan beli di shopnya Matem ya. Si Matem kalau nggak salah jualan slime. Ya nggak sih, Matem bukan sih? Nggak tahu. Ntar kita cek dulu. Dan di sini ada cuy. Ada dari Sidre ya. Undangan turnamen itu koordinatnya dan ini Sabtu pagi. Kenapa dia nggak ngasih nama dari Dre gitu? Untung saya sudah paham ya. Jadi jangan lupa subscribe juga teman-teman Dre, dan jangan lupa di subscribe si member-member Imocraft lainnya ya. Dan di sini juga ada Sirian minta wortel 10 biji doang. Kenapa nggak semua? Ada banyak banget anjir, dia cuma minta 10 doang. Yaudah nih, berhubung mau malam, aku mau tidur dulu. Dan tadi aku mati cuy, sumpah mati 2 kali gara-gara ada monster di bawah. Lihat dong di atas noh, mati creeper skeleton 2 kali untung ya, dan hilang semua anuku cuy. Shit man. Yaudah kalau gitu aku mau itu ya, mau ke shop dulu dan naik elitra cuy. Kita udah ada elitra kemana? Oh ini. Kita bakal naik elitra dulu. Kita ke shop biar cepat ya, aku mau pergi ke shopnya Matem. Oke, dan aku sampai di sini tapi bodohnya aku udah bawa diamond cuy. Bayangkan. Yaudah kita balik. Dan ini gak ngerti ini punya shop siapa ya, gak ngerti dah aku. Sumpah gak ngerti, aku mau balik dulu mau ambil diamond dulu ya. Sumpah goblok. Oke, jadi aku udah ambil tadi teman-teman. Kayaknya aku mau beli satu diamond satu stack kan. Oke, jadi kita beli satu diamond aja. Dua diamond aja lah buat jaga-jaga ya. Oke, dia beli diamond, kita langsung saja balik ke rumah ya. Sumpah ini aduh ngelek parah ini woi. Di sini sumpah ngelek men. Nah oke, jadi aku udah sampai di sini teman-teman, dan sekarang aku mungkin bakalan bikin piston. Cara bikin piston tuh kalau nggak salah pakai redstone ya kan, pakai redstone. Bentar cuy, redstone dulu. Coba aku lihat dulu piston. Oh ya, pakai iron sama redstone. Jadi mungkin kita bakalan butuhin enggak tuh dah, kita bikin banyak aja dah. Iron ku ada di sana. Habis itu kita ambil redstone-nya. Mana redstone gue ini? Redstone. Oh ini batu. Udah aku siapin dulu aja lah barang-barangnya teman-teman, langsung jadi aja biar enggak terlalu lama. Oke, jadi karena aku nggak ada obsidian, jadi aku bakalan, bakalan cari apa? Oh, ini langsung ada obsidian cuy. Kita butuhnya 4 doang ya. Di sini langsung ada boy. Berapa? Tapi dikit mungkin. Nanti kita ambil dulu ya. Anjir, satu doang dong. Udah kita mau cari titik pusat lava ya. Di sini oke. Ini lebih dalam nih. Kayaknya aku, ya, bakal cari dulu. Oh, ini ada nih. Tuh. Wah, 3, 4. Oke, udah banyak. Balik lagi guys. Nah, di sini kita udah sampai, tapi karena aku butuh banyak banget yang namanya buku-buku dan aku gak ada kulit sapi, jadi aku bakal ngedismet ini yang gak aku butuhin ya, teman-teman. Bakal aku ngedismet buat dijadiin buku-buku biasa, oke? Jadi aku langsung cepetin ya, langsung persediaan alatnya tuh ada, jadi ntar kita tinggal buildnya saja ya. Oke, sekarang aku lagi jalan-jalan, teman-teman, dikarenakan aku butuh
apa ya, butuh kulit banyak. Jadi aku mau cari ini, daripada aku ngedismate susah banget cuy. Mendingan aku gini-gini aja cari anu banyak sekalian cari. Aduh, gak bawa crafting table ke aku. Ntar aku bikin crafting table dulu. Jadi kita butuh satu ini. Sekalian aku cari itu apa namanya, ikan-ikan teman-teman. Jadi aku bakalan coba. Ini barang-barangnya udah siap deh. Nah, aku bakal bikin bak mandi anjir. Anjir, 9. Gak apa-apa lah 9 ya. Demi sebuah ikan yang sangat bagus ya. Udah, kita coba nyalem saja. Anjir, kalau marci. Oh iya, aku hilang ding. Depth Striderku hilang cuy. Gak apa lah ya. Kok ada kapal di sini? Ada ice plank di sini weh. Aku cari ikan sih di sini. Wah, ada polar man. Coba aku cari lurus aja dah. Ikannya loh, susah carinya. Wah, ada shipwreck juga cuy. Di sini apa mungkin ada ikan? Dan nanti tiba-tiba aku tersesat gitu kan, bagus. Yang ngerti ini aku pokoknya random banget teman-teman. Aduh, udah malam pula. Shit. Oh, ini ada yang pernah kesini. Gimana kan lokasi air-air? Udah, kita balik aja dah. Balik aja kita cuy, kita lewat portal aja lah, lewat portal yang udah dibikin sama si Blukun ya. Nah, kayaknya aku udah siap teman-teman. Di sini aku udah siapin semuanya. Lalu aku mungkin bakalan bikin tempat enchantingnya itu di bawah ya. Maksudnya di bentar, mana nih? Aku mau bikinnya di bawah sini teman-teman. Nah, waduh, di sini banyak demit loh. Sumpah dah, banyak demit. Nah, aku gak ngerti ini titik tengahnya di mana. Terusan ini juga, aduh cuy, masih agak bingung ini. Pokoknya aku ini titik anunya, yaudah kalau gitu di sini aja lah ya. Nah, aku mau bikin di sini teman-teman. Dan sebelumnya kita harus bikin bangunan 7x3, berarti maksudnya 3 ke dalam, anunya 7 cuy. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Ini sama, gak ngerti dah ini aku gimana anunya, kayaknya random aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang 1 boy. Nah, 7 kayak gini, terus dah bawahnya 3. Nah, jadi kayak gini temen-temen. Terus di samping sininya tuh kalian harus kasih ginian. Nah, ini buat anu ya, buat naruh redstone-nya. Terus dikelilingi sama redstone boy, sama beginian. Nah, ini terus mengelilingi semua ini, lalu dikasih redstone beginian cuy. Kecuali tengah sini, ntar ini buat jalan soalnya boy. Jadi kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini. Terus ini kita buat jalan. Nah, gini kan. Ini kita kasih jalan buat anunya di sini. Terus taruh sini satu biji, lalu ntar di sini kasih liver boy. Jadi kita bikin liver terlebih dahulu coba. Ngapa bikin liver cuy? Waduh, pakai itu. Nah, pakai itu loh. Baru jadi satu liver kan? Nah, livernya taruh sini. Nah, itu kan mati ntar. Nah, lalu di atas sini kita kasih piston cuy. Jadi BTW aku lihat ini dari anu ya teman-teman, dari Mip. Bagi kalian yang enggak tahu Mip, Mip itu Miep YouTuber yang bikin tutorial-tutorial gitu. Jadi ini tadi aku habis lihat dan caranya cukup gampang daripada punya aku yang di Minecraft. Tapi ini bedanya ini cuman anu teman, cuman sedikit anu ya, lihat nih. Anjay gitu kan. Nah, gitu. Berarti di sini kita kasih buku-buku ya. Kita kasih buku-buku beginian. Nah, beginian boy. Semoga saja cukup. Kalau nggak cukup ya cukup kayaknya sih. Oh, cukup tuh ya. Cukup boy. Nah, kayak gini ntar masalah hiasan mah kita gampang aja hiasinya ntar. Terus ini kan kayunya pakai kayu ini ya, kayu oak ya. Jadi kayaknya kita bakal coba pakai kayu oak. Untuk bagian tengahnya mungkin agak aku kasih beda. Bagian tengahnya aku kasih beginian karena spesial boy ya, spesial. Terus ini pasti aku kasih barel. Nah, soalnya ntar biar bisa kita carinya tuh mudah cuy. Kita cari lapis lazul atau lain-lain kita masukin sini ya biar kelihatan mudah. Ya terusan kita kasih ini dah, wall aja dah. Ini terus dikasih yang namanya enchanting table-nya boy. Nah, langsung kita ceklek. Nah, gini lo kan. Masuk sini, langsung udah jadi. Nah, jadi kan oke, good. Habis itu kita coba sekarang. Ini simple banget sih, sumpah. Cara bikinnya simple banget. Jadi kita tinggal anu doang ini, tinggal kita hiasin doang. Aku mau ambil perhiasan dong. Aku mau ambil alat-alat yang buat aku hiasin dulu ya, teman-teman ya. Dan untuk hiasan aku agak sedikit bingung teman-teman karena ya coba aku bakalan coba ngasih ini tuh begini. Jadi aku mau kasih pakai kayu aja dah. Agak terbilang bingung cuy aku cuy. Mau dikasih kayak mana bingung. Karena itunya titiknya di sini, kayaknya aku mau kasih kayu-kayu di bagian sini dah. Gini gitu. Nah, beginian gitu. Buat hiasan doang sih. Ini random banget ya teman-teman. Jadi aku kasih ini juga. Mungkin terlihat bagus. Nah, aku ngerti cara bikinnya tuh kayak mana. Jadi udah random aja. Terusan, oh ya aku butuh leaves ya. Aku mau ambil leaves dulu abis ini. Jadi aku dekorasi dulu nih ya. Nah, ntar begitu ya. Oke. Pokoknya begini dah bentuknya ya. Nah, pokoknya begini teman-teman. Terus bagian luarnya kayaknya aku mau kasih ini ya. Nah, begini gitu kan. Ini aku ganti aja dah. Aku mau ganti pakai ini. Terus ke sini. Lah, gak bisa. Oh, gak ada sambungan apa. Oke, berarti harus pakai kayu yang anu ya. Berarti harus pakai kayu yang blok yang gede. Ya, blok ini. Nah, blok ini. Nah, bener sekali. Ini aku hapus aja dah.
ganti kayu aja deh ini dah. Nah, udah gini aja dah. Kita redemin saja. Terusan udah kayak gini, kayaknya ini bagus. Kasih beginian bagus dah. Nah, kasih beginian kan. Enggak gini, Babang. Nah, gini. Nah, gitu kan. Jadi kelihatannya tuh enggak datar. Nah, terus di sini nanti kayaknya aku kasih itu aja. Aku kasih ini barel bagus juga terus ini nih. Ini aku ganti aja dah. Nah, biarin gitu aja. Ini bentuknya random ya, tapi bagus loh. Bagus loh, Boy. Enggak bohong dah. Hehehe. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Aku mau ambil ijo-ijo dulu, ambil leaves ya. Ambil leaves pakai shear juga, apakah aku ada shear? Jadi aku langsung ambil saja lah daripada kelamaan. Nah, oke, jadi teman-teman, aku udah hias, jadi bentuknya kayak gini ya. Lumayan bagus lah ya, lumayan bagus sudah. Dan di sini mungkin aku bakal isi-isi tempat kayak kambing yang otomatis, sapi, daging-daging sapi otomatis ataupun yang lainnya. Jadi ya, episode kali ini mungkin cukup sekian aja. Jadi aku cuman bikin gini doang sama yang lain-lain dan sebagainya. Dan aku juga mau bikin, kayaknya ini mau aku ganti juga, mau aku ganti. Habis itu aku gantiin jadi buat jalan turun ke bawah biar nggak bingung kayak gini. Cuy, sumpah aku gini bingung banget ya. Udah kalau gitu mungkin cukup sekian episode kali ini, teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa di like, kalau kalian enggak suka di dislike saya enggak apa-apa, dan sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.